Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Angin puting beliung disertai hujan deras wan petir menerjang kawasan Teluk Tiram Laut Banjarmasin Barat kemarin Selasa 10 November 2020. Akibat peristiwa ini, 3 rumah mengalami rusak parah wan 3 bangunan rumah lainnya rusak ringan. Tim BPBD Banjarmasin pun langsung turun dan melakukan pendataan. Angin puting beliung disertai hujan deras wan petir menerjang kawasan Teluk Tiram Laut Banjarmasin Barat kemarin Selasa 10 November 2020. Akibat peristiwa ini, 3 rumah mengalami rusak parah wan 3 bangunan rumah lainnya rusak ringan. Korban puting beliung, Aryadi, Wetakoni Prima TV memadahkan, rumahnya sempat 2 kali diterjang angin. Terjangan nang kedua, maulah atap rumahnya nang terbuat dari seng habis dikoyak angin puting beliung. Bahkan seisi rumahnya pun porak-poranda wan basah. Menurut Aryadi, kereda harta benda nang sempat terselamatkan. Termasuk kasur, barang, elektronik, wan surat berharga, karena puting beliung disertai hujan deras wan petir ini. Aryadi menyatakan hanya bisa menyelamatkan nininya nang sudah berumur 76 tahun, wan adiknya nang berumur 6 tahun. Angin yang pertama itu kan halus, yang kedua yang dia langsung membalik ke atap. Mak, duaan aja orang puputel, duh. Jadi pas saat itu pengen di rumah lah. Di rumah. Hartan mandi. Ah, Pak Onon biar Pak Anu adon. Pas keluar bawa Quran di depan sini. Jadi apa aja yang Anu? Di dapur habis. Habis jual lah. Seng ini rumah tingkatannya habis jual. Enggak. Oma, makan abang dada. Sementara itu, Muhammad Rizki Akbar, warga yang tinggal di kawasan Pasar Sejumput Teluk Tiram Laut Kelurahan Telawang memadahkan, angin tiba-tiba masuk ke rumah wan memporak-poranda atap rumahnya. Akibatnya membuat basah seberatan ruangan. Kejadiannya pas turun berdiri di sini, tiba-tiba anu nih langsung angin tuh apa tuh langsung angin tuh putar kah? Kadang langsung anu meniup dari ujung-ujung senggol langsung tuh buka lah mulai tunggal di gitan nama tuh sampai ke sini langsung terbang. Itu berapa kali kejadian? Sekali kah? Hanya sekali ini aja. Ada yang nyama menerjang ini menerjang tuh berapa kali sempat? Udah sekali. Sekali aja. Iya sekali aja. Jadi atapnya terbangan lah. Iya terbangan sampai kayu-kayunya terbang sampai ke sana juga. Pada saat itu hujan deras kah? Hujan deras benar. Jadi berarti basah semuanya nih lah? Iya basah semuanya. Semua sempat dibaju, tilam, basah berasaan. Kira-kira taksiran kerugian berapa ya? Kira-kira berapa ya? Puluhan juta lah. Ya lumayan. Kayu-kayu banyak patahan juga. Terbangan banyak. Harapannya apa nih? Harapannya semoga dapat bisa membantu. Tim BPBD Banjarmasin pun langsung turun dan melakukan pendataan.